siap menembak kawannya. Karang membentang kokoh di antara deburan ombak dan indahnya pantai selatan Garut. Warga menyebutnya Karang Paranje. Berada di kawasan wisata Pamengpek Garut, konon tempat ini merupakan petilasan kandang ayam Prabu Kian Santang. Inilah keturunan Prabu Siliwangi, sang penguasa Pajajaran yang kemudian masuk Islam. Kabarnya, warga sering mendengar suara kokok ayam dari karang ini. Jika kokok ayam terdengar, tandanya akan datang musibah menyambangi warga sekitar. Ini saya sedang berada di Karang Paranje yang terletak di Cibalong, Pamengpek Garut. Di tempat ini diyakini ada hubungannya dengan masa kehidupan Raden Kian Santang. Selain itu, suara berkokoknya ayam di tempat ini dipercaya warga sebagai salah satu pertanda akan datangnya musibah. Benarkah hal tersebut? Langsung saja, sebelah saya sudah ada Pak Abah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Bapak, ini belum bisa menceritakan kepada saya tentang asal-usul Karang Paranje, terus yang katanya juga ada hubungannya dengan Kian Santang itu kan? Iya, sebenarnya mah dulu itu waktu sejarah dulunya itu Karang Paranje, sebut Karang Paranje itu Kian Santang dulunya mau ngadu ayam, cuman di sini pada lepas ayamnya, makanya disebut Karang Paranje itu namanya kandang ayam. Iya. Terus kalau saya boleh tahu, ini cerita ini Bapak tuh dapat dari mana ya, bahwa ada hubungan dengan Kian Santang dan dari orang-orang dulu aja yang di sini. Terus Bapak, yang saya dengar juga di sini katanya orang-orang percaya Pak, bahwa katanya kalau ada suara ayam berkokok bahwa itu adalah salah satu pertanda akan adanya musibah, benar Pak? Maunya ada musibah itu ada mau terjadi apa aja, misalnya banjir lautnya itu mau guntur, apa ada mau orang tenggelam, kena hanyut, kena air gitu. Tapi memang benar Pak, setelah ada ayam berkokok itu memang benar ada musibah yang suka terjadi di tempat ini? Iya, benar. Ya, terima kasih banyak Bapak Abas atas penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ar, ini gimana nih? Di tempat ini katanya ada hubungannya dengan Kian Santang dan berbagai macam perkiraan warga tentang adanya bunyi suara ayam nih, Kang Ar. Ini gimana, Kang? Apa Karang Paranje ini apa benar-benar ada kaitan dengan Kian Santang? Terus suara ayam berkokok itu apakah memang suatu pertanda apa gitu? Walau alam lah. Namun insya Allah nanti kita coba dengan proses mediumisasi. Barangkali dibalik semua perjalanan Kian Santang atau simbol daripada kokok ayam yang ada di sekitar sini, nanti kita bisa telusuri lebih jelasnya lagi. Insya Allah, mudah-mudahan kita dapat perlindungan dan pertolongan daripada Yang Kuasa. Amin. Ya. Iya. Silakan kita langsung ke arah. Tak membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Makhluk ini bertingkah seperti ayam. Belum apa-apa, beberapa mediator sudah kerasukan bersamaan. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang saya ucapkan? Hah? Kalian mengerti apa yang saya ucapkan? We, jangan situ. Coba Anda, bahasanya bisa menggunakan bahasa lain supaya kami mengerti? Bisa saat kami
sedang berbicara dengan salah satu mediator ini, tiba-tiba mediator lain pun dimasuki oleh gajah di sini, dan Kang A mencoba menyadarkan salah satu di antara mereka. Assalamualaikum. Sayur. Jangkok. Terus kagak lupa tempat wilayah aing. Aing menjaga tempat ini. Aing itu tak kerudungan aing. Siapa yang menyuruh aing? Aing mau dibejakin. Kenapa gak mau dikasih tahu? Aduh, sama deh. Lagi pula aing disuruh. Luas gak ganggu di tempat ini. Anda disuruh apa memangnya? Setiap anu datang ke dia, anu jalan itu benar dihakan ku aing. Tunggu, memangnya banyak orang yang datang sini dengan jalan yang tidak baik? Pikiran juga hayam, 31. Maksudnya pikiran pertanyaan itu pikiran seperti apa? Allah, bisa tiba-tiba salah satu mediator tidak sadarkan diri dan menarik mediator yang sedang kami ajak bicara. Mereka saat ini ada dua mediator yang tidak sadar, tiga mediator yang tidak sadarkan diri dan mereka tidak bisa dikendalikan. Arah mana? Siapa Anda? Dewek. Hidung. Ugutan dewek si eta teh. Kenapa Anda menyuruh mereka untuk pulang? Urusan dewek. Kenapa? Manis ya. Ulah datang ka dieu, lain rek ngajak riweuh, tapi ulah hayang apal sangkut pautna jeung carita nu aya di patempat. Dewek. Iya, kalau memang harus. Iya, di dieu. Karang. Paut. Butuh naon? Saya tertarik dengan asal nama Karang Paranje yang katanya ada hubungannya dengan Kian Santang, benar itu? Cek sahal nih. Saya mendapatkan kabar dari warga yang ada di tempat ini. Percaya kan apa aja? Makanya saya ingin datang sini ingin memastikan, ingin mengetahui kebenarannya. Allah, tinggalin Karang. Tapi, hidung. Aing. Terus apa hubungannya Karang itu dengan Anda? Di bawah lah. Sudah berapa lama memangnya Anda ada di sini? Sudah butuh lama. Ngomong butuh naon. Enggak, saya nggak butuh apa-apa. Memang banyak orang datang sini memberitahu apa butuh mereka, meminta kepada Anda. Apa? Biasa orang-orang kesini minta apa kepada Anda? Kenapa sih Anda nggak bisa tenang? Berani aja lemah, layak dewek. Kirana Anjen tuh bisa ayeuna mere beja ka kami, sok Anjen keluar. Aya patugas naon? Kula hayang nanyakeun, kula hayang apa? Sangkut pautna nya jeung henteuna beja anu aya di patempatan. Kula ngajadikeun hiji fitnah, kula ngahijikeun jadi musyrik. Jadi cerita yang selama ini berkembang di masyarakat itu enggak benar. Lalu asal nama Karang Paranje itu dari mana? Panicingan dewek sedih. Terus kenapa tiba-tiba bisa ada nama Karang Paranje yang berarti kandang ayam? Kenapa tak ada mana dari itu tuh? Tapi apakah benar dahulunya ayam Kian Santang lepas di tempat ini? Tidak benar. Sejen, nyatun ke dewek. Ayam naon? Saya tidak mau. Kenapa sih dari tadi Anda meminta kami untuk meminta sesuatu? Jadi banyak orang datang ke tempat ini untuk meminta kepada Anda. Anda bisa mengabulkan permintaan mereka? Dewek mah, kuasana di dia. Mengadai. Tadi ayam ugutan dewek. Tadi oke mau sarua. Di hidung teh. Iya dewek. Sok. Terus kalau kalau memang tidak ada hubungannya dengan ayam Kian Santang, kenapa tadi ada makhluk yang seolah-olah bergaya seperti ayam? Ugut dek, dewek. Kenapa? Bibita. Kenapa? Lain wani ke dewek. Kula geus geus ngikutkeun. Kula lain hayang ribut jeung anjeun. Kula butuh informasi di patempatan. Ngasup ka wilayah ieu. Jeung dewek. Keluar anjeun, keluar. Kelihatan ka dewek. Mani mah sia. Tiwa nyerang, montong ngomong. Lamun siap bener ka kawani. Tadi ana mah. Hidung dewek.
Aviator disadarkan. Namun satu mediator lepas kendali. Tetap di dua dunia.